Pelatihan terapi kolbu ini diikuti ratusan siswa kelas 10 SMK Samudra Nusantara Kabupaten Cirebon akhir pekan ini. Kegiatan pelatihan ini mengundang motivator terapi kolbu Iwan Adi Sucipto atau Kang Iwan S. Patiwail. Motivator training Teki Kang Iwan mengatakan, kegiatan ini kembali digelar setelah sekian lama dirinya vakum. Diawali dari SMK Samudra Nusantara, rencananya kegiatan ini akan dilakukan rutin di instansi maupun sekolah dan masjid. Kegiatan terapi kolbu dan motivasi ini diharapkan siswa-siswa dapat lebih semangat, termotivasi memiliki cita-cita dan mimpi serta menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Ketua Program Pelatihan Dasar SMK Samudra Nusantara menambahkan, program terapi kolbu yang merupakan salah satu program pelatihan dasar siswa satu ini sebagai ajang mencari minat dan bakat siswa, melatih kedisiplinan siswa, keterampilan siswa, dan diakhiri dengan uji kompetensi. Dalam prosesnya, siswa harus dilatih untuk mencari tahu potensi yang dimiliki siswa untuk kemudian dimotivasi. Kegiatan yang selama ini sudah lama tidak pernah saya lakukan, terapi kolbu, training ini, alhamdulillah kita mulai lagi. Sudah 10 tahun yang lalu di Gedung Negara dan berbagai tempat sudah pernah saya lakukan, di Pertamina, Palembang, di Brunei Darussalam, dan di Sarawak. Sekarang saya akan lakukan lagi, awal mula launching adalah SMK Samudra Nusantara. Luar biasa. Program pelatihan dasar siswa satu ini itu meliputi dari peminatan atau peminatan bakat siswa, kemudian dilanjutkan dengan melatih kedisiplinan siswa, kemudian dilatih juga untuk keterampilan siswa, dan juga diakhiri dengan menemukan atau melakukan uji kompetensi untuk siswa. Nah, dalam prosesnya di mana siswa ini kita harus latih, kita juga harus menemukan dulu potensi siswa di mana, kemudian memotivasi mereka. Sementara salah satu siswa yang mengikuti training motivasi mengatakan, melalui kegiatan ini dirinya mendapat pengalaman baru. Siswa lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih semangat untuk menjalankan untuk menggapai cita-cita. Alhamdulillah, bagi saya ini pengalaman pertama bagi saya sangat bisa menikmati terapi kolbu ini. Semoga kedepannya terapi ini akan lebih baik lagi dan saya sangat senang mengikuti terapi ini. Yang didapat dari terapi ini saya lebih tenang, saya lebih percaya diri dan lebih semangat untuk Melalui kegiatan training terapi kolbu dari Kang Iwan S. Patiwail ini akan tumbuh anak-anak yang madani, cinta kepada Allah dan Rasul, berbakti kepada orang tua, berbakti pada nusa dan bangsa, bahkan rencananya kegiatan itu pun akan rutin digelar setiap tahunnya untuk kelas 10, 11, dan 12, dengan tujuan mutu dan pendidikan siswa dapat terus meningkat untuk mengikuti keinginan industri atau dunia kerja. Wahyu Bisana, RCTV Cirebon.